أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أكفي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير. أما بعد، إن شاء الله kita sambung buku sifat solat Nabi ataupun memahami makna-makna bacaan dalam solat. Kita sampai ke doa iftitah kan? Yang kita dah belajar doa iftitah yang mungkin sebahagian kita tak pernah baca. Betul kan? Dan dah hafal ke belum? Oh, belum. Bila nak hafal? Apa doa tu? Doa tu apa dia? Ha? Ah, ya. Oh, tak hafal. Bila nak hafal? Kan cuti 2 bulan ya. Tak sempat hafal. Oh, sebulan. Oh. Mana ni penganjur? Elvira mana? Oh, cuti. Oh, sampai situ je. Yang lain boleh hafal? Belum? Belum hafal ke ataupun memang tak nak hafal? Nak hafal. Nak hafal. Sebab dia bila kita belajar, kita kena beramal. Nabi ajar kita doa setiap pagi apa dah? Antara musibah besar ialah, satu, musibah tak nak belajar. Bila tak nak belajar, dia jahil, kan? Bila dia jahil, dia buat apa-apa yang salah pun dia tak sedar. Sampai kematian. Itu musibah yang pertama, yang besar. Yang kedua, musibah yang kedua besar ialah, dia dah belajar, tapi tak beramal. Kan? Nabi ajar kita baca doa setiap pagi. Dalam zikir pagi. Iaitu Nabi minta kita berlindung daripada Allah. Nabi minta kita baca doa supaya kita minta kepada Allah 3 manfaat yang besar dalam hidup manusia. 3 manfaat yang besar dalam hidup manusia. Apa manfaat yang besar tu? Setiap pagi kita kena baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab kalau ilmu tak bermanfaat, satu, sia-sia, rugi. Yang kedua, kita akan disoal di akhirat besok. Kenapa kita belajar tapi tak beramal? Kita akan disoal. Jadi, mana lebih baik? Kita tahu tak dan kita tak amal, ataupun kita tak tahu langsung? Mana lebih baik? Oh, lebih baik tak tahu langsung. Itu tak payah buat kelas lah.
Kalau lebih baik tak tahu langsung kan? Tak pergi buat kelas. Mana lebih selamat? Tak tahu langsung ataupun tahu tapi tak beramal? Mana lebih selamat? Tak tahu langsung lebih selamat. Oh, yang tak pernah belajar lagi selamatlah. Tak, yang lebih selamat, yang terbaik ialah yang tahu dan yang beramal. Kenapa pilih yang teruk sekali? Iyalah. Yang terbaik ialah yang beramal, yang berilmu dan beramal. Dan syarat nak masuk syurga ialah berilmu dan beramal. Allah akan tanya tentang amalan kita. Allah tak akan tanya tentang ilmu. Tapi syarat nak beramal mesti berilmu. Tapi bila berilmu tapi tak beramal, sia-sia. Tak cukup syarat nak masuk syurga. Semua balasan dalam syurga berdasarkan bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka amalkan. Dan semua yang mati, bila saat kematian, semua minta nak balik ke dunia. Orang beriman ke, orang munafik ke, orang kafir, semua minta nak balik ke dunia. Minta balik tu untuk apa? Beramal ke nak pergi belajar? Bukan. Dia minta untuk beramal je. Sebab yang dia tahu, yang niat dia bawa ialah amalan, bukan ilmu. Tapi tak mungkin kita beramal melainkan kita telah berilmu. Okey. Jadi, kita dah belajar, antara doa kita ialah yang kita belajar, apa yang kita minta dalam doa tu? Ha? Pertama, ada tiga step yang kita minta dalam doa iftitah yang kita belajar tu. Pertama, minta jauhkan antara kita dengan dosa. Seumpama, makna kita kalau boleh bukan tak nak buat dosa, tapi lebih daripada itu biarlah dosa tu nyah jauh-jauh. Sebagaimana jauhnya timur dan barat. Dia timur dan barat mungkin tak bertemu. Mungkin tak? Tak mungkin. Jadi seolah kita minta biarlah doa dosa dengan aku tak akan berjumpa lagi. Proses yang kedua, step yang kedua, bersihkan diriku daripada dosa sebagaimana bersihnya kain putih. Kenapa kain putih? Sebab kain putih tu nampak kotor walaupun titik yang kecil. Kan? Maknanya biarlah dosa tu nampak jelas supaya senang kita bersih habis-habisan. Step yang ketiga, basuh dengan kenapa tiga peringkat tu? Satu jauh, yang kedua bersih, yang ketiga basuh dengan air. Kenapa tiga peringkat? Kita ada bincangan. Apa dia? Yang mana tu? Tak, yang kita minta jauh daripada kita dengan dosa sebagaimana jauh timur dan barat itu dosa yang akan datang. Yang belum buat. Yang belum buat kan? Adapun bersihkan diri kita daripada dosa, kemudian basuh. Itu dosa yang kita sedang buat. Kenapa perlukan dua? Satu bersih, yang kedua basuh. Bersih tu buang najis. Macam kita nak bersihkan baju supaya betul-betul bersih. Baju tu ada najis. Kena buat apa? Buang dulu najis daripada baju kan? Barulah basuh dengan air. Tapi kalau baju tu ada najis, kita terus basuh dengan air. Apa jadi? Dia tak akan bersih. Okey. Cuba tengok maksud. Sebenarnya, kalau kita nak hafal, boleh. Ada teknik menghafal. Satu, kena ada niat dan kesungguhan nak hafal. Kalau daripada awal lagi tak ada kesungguhan, tak ada niat, memang tak boleh hafal lah. Setahun pun tak boleh. Betul tak? Macam surah-surah dalam Quran. Kita tak ada niat dan kesungguhan untuk menghafal surah baru, maka 50 tahun, 30 tahun berlepas, tak ada satu pun ayat baru kita hafal. Betul? Tapi kalau kita ada niat dan kesungguhan untuk menghafal,
Satu hari kita boleh hafaz satu ayat. Kan? Kalau kita nak lah. Okey, teknik menghafal ni, pertama kita faham maksud. Kita ada faham kan? Yang kedua, kita bahagi-bahagi. Kita bahagi-bahagi. Contoh, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Satu. Cuba tengok maksud dia. Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkan, baini, antaraku wa baina khatayaya. Dan antara dosa-dosaku, kama, kama sebagaimana ba'ata, sebagaimana ba'ata, ta tu engkau. Bagaimana engkau, iaitu Allah, bagaimana engkau menjauhkan bainal masyriq, di antara timur wal maghrib barat. Sebab itulah maghrib, waktu maghrib dinamakan maghrib. Sebab apa? Sebab maghrib tu daripada perkataan ghurub. Ghurub ni makna terbenam. Terbenam matahari. Jadi solat maghrib dinamakan maghrib sebab waktu terbenam matahari. Okey. Ha, sampai itu satu potongan, satu bahagian. Hafal bagi lancar betul-betul. Allahumma ba'in baini wa baina khataya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ulang. Mana? Mana tu? Oh, yang muka surat 8. Itu salah cetak tu. Yang asal dia, yang muka surat 7 tak ada baris kan? Kama ba'ata tak ada baris kan? Tulis baris. Kama ba'ata. Yang muka surat 8 betulkan baris. Ba'ata. Bukan ba'atu. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa as-saubu al-abyadu min ad-danas. Itu bahagian kedua. Sampai ad-danas. Ulang bagi lancar. Pagi, petang, siang, malam. Dah ingat bahagian pertama, mula hafal bahagian kedua. Selagi tak lancar bahagian pertama, jangan hafal yang kedua. Kemudian kalau dah lancar betul-betul bahagian pertama, masuk hafal bahagian kedua sampai ad-danas. Kalau dah lancar betul-betul bahagian kedua, baru masuk hafal mula yang ketiga, iaitu Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barat. Ya Allah, basuhlah aku daripada dosa-dosa sebagaimana daripada dosa-dosaku dengan salji wal ma'i air wal barat embun. Okey, boleh ya? Bila nak hafal ni? 2 minggu lagi ya? Boleh? 3 bahagian, 2 minggu, 14 hari kan? 14 hari bagi 3, satu potong berapa hari? 4. 4 hari. Tak boleh.
Okey. Jadi 4 hari, setiap 4 hari hafal satu bahagian, satu bahagian. Boleh? Dia sebenarnya dia hafal tu bukan susah pun. Tapi jadi susah sebab apa? Sebab kita tak nak. Betul? Kita tak nak. Kita kalau kita nak, kita akan buat apa saja walaupun panjat gunung. Kan? Panjat gunung dengan hafal ni mana lebih mudah? Hafal kan? Tapi kenapa yang menjadinya panjat gunung, yang tak jadinya hafal? Kesungguhan. Kita kalau panjat gunung tengok apa? Pemandangan. Pemandangan tu kat dunia ke kat di akhirat? Apa dia pemandangannya? Awan. Duduk bawah, duduk kat bawah pun nampak awan kan? Tapi kalau kita hafal, kalau kita hafal dan kita solat dan kita faham doa yang baru, solat kita lebih khusyuk. Dan bila solat kita lebih khusyuk, kita akan diterima dan akan masuk syurga. Dan bila masuk syurga, kita akan tengok apa? Syurga. Bukan tengok view, tapi syurga tu milik kita. Betul? Sama tak dengan pemandangan syurga dengan apa yang kita tengok kat puncak gunung? Tak sama. Puncak gunung pun kita naik, duduk berapa lama? Siapa yang duduk seminggu atas gunung tu? Tak ada kan? Tapi kita pergi juga. Ini kita hafal, solat kita lebih khusyuk, kita masuk syurga. Bukan tengok view, tapi duduk dalam syurga kekal abadi. Betul? Jadi kena betul cara berfikir supaya kehidupan kita lebih banyak buat amalan untuk akhirat daripada amalan dunia. Okey. Okey, saya nak sebut di sini, kalau kita perasan, sebelum solat kita apa? Ambil wuduk kan? Apa tujuan ambil wuduk? Satu, perintah Allah lah. Yang kedua, hikmah berwuduk ialah membersihkan diri kita, membersihkan badan. Dan juga dalam wuduk pun membersihkan dosa. Nabi kata apa? Setiap kali kita berwuduk, dosa akan keluar daripada badan kita mengikut air yang kita guna untuk berwuduk. Sampai air terakhir, itulah dosa terakhir akan padam. Betul? Jadi wuduk tu tujuannya selain pada menyucikan badan, menyucikan dosa, diri daripada dosa. Yang kedua, kita baca doa selepas wuduk. Apa dia doa tu? Okey, doa tu lebih kepada nak bersih apa? Akidah kita, supaya betul-betul mentauhidkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Dan ada satu lagi doa, Allah maj'alni, ya Allah jadikan aku daripada orang yang minat tawabin. Tawabin apa dia? Daripada orang yang bukan minat tawabin, jadikan aku daripada orang yang selalu bertaubat. Okey. Lepas kita berwuduk, salah satu tujuan nak bersihkan badan dan juga nak bersihkan hati daripada dosa kan. Kemudian kita baca lagi doa, doa pun nak bersihkan akidah kita daripada syirik, dan doa nak bersihkan kita daripada dosa, iaitu Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadilah aku yang jadikan aku orang yang selalu bertaubat. Buat dosa je terus bertaubat. Itu kita minta lepas wuduk. Dan jadikan aku daripada orang yang mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang bersih daripada apa? Dosa. Tengok ah. Wuduk nak bersihkan badan daripada kotoran dan nak bersihkan hati daripada dosa. Kemudian baca doa lagi. Doa pun nak bersihkan hati daripada dosa. Lepas tu angkat takbir. Lepas angkat takbir, baca lagi doa iftitah yang kita belajar. Doa apa tu? Apa maksud dia? Juga nak bersihkan daripada dosa. Jadi kenapa?
daripada ambil wuduk lagi, kemudian doa lepas wuduk, kemudian lepas takbir, doa iftitah, semuanya ke arah nak bersihkan diri daripada dosa. Kenapa? Belum, belum start nak baca Fatihah lagi ni. Tapi semua banyak doa, amalan ke arah nak bersihkan hati daripada dosa. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Faham soalan? Kenapa tak jawab? Sebelum solat kan, Allah suruh solat. Tapi proses nak solat, kena wuduk. Wuduk tu hikmahnya bersihkan badan pada zahir. Yang kedua, bersihkan hati daripada dosa. Satu. Yang kedua, baca doa pun, doa wuduk pun, nak bersihkan diri daripada dosa dan supaya kita menjadi orang yang selalu bertaubat. Dua. Yang ketiga, lepas takbir pun baca doa berkaitan dengan minta jauhkan diri kita daripada dosa dan bersihkan betul-betul. Barulah nak mula baca Fatihah. Jadi kenapa dalam 2-3 step tu sebelum solat, semua nak bersihkan diri daripada dosa. Faham soalan? Takut ada baki dosa. Ha? Ada baki dosa. Yelah, kenapa nak bersihkan dosa? Kita nak solat kan? Kita Saya dah dulu. Tapi tak tunjuk lah kan. Tunjuk perempuan dia kan. Apalah, yang penting Allah tahu siapa jawab dulu. Main sentimen agama je lah. Okay. Faham tak? Faham. Sebab kita dah belajar sebelum ni, solat yang diterima apa dia? Khusyuk. Selagi tak khusyuk, solat takkan diterima. Bahkan ada Allah kata, fawailun lil musallin. Celaka wailah orang yang solat. Sebab apa? Solat tak khusyuk. Apa pun dia tak khusyuk? Sebab dia masuk solat dalam keadaan dosa yang banyak. Sebelum solat dia buat dosa, lepas solat pun buat dosa. Solat tak khusyuk. Jadi solat tu sia-sia. Sebab tu ada hadis Nabi kata, berapa ada orang solat 60 tahun, Allah tak terima satu pun solat. Cuba kira, 60 tahun kali 5 waktu, kali 365 hari, kali 60 tahun. Berapa banyak dia solat? Satu solat pun Allah tak terima. Sebab apa? Dia masuk solat penuh dengan dosa. Solat dia tak khusyuk, fikiran dia melayang. Daripada salam, daripada takbir sampai salam. Sebab apa? Tak khusyuk sebab dosa. Sebab tu Allah, lepas tu kita kena faham setiap makna yang kita baca, setiap perbuatan dalam sebelum solat lagi. Kenapa kena macam ni? Kenapa kena macam ni? Sebab Allah nak solat kita khusyuk dan solat kita betul-betul seronok dan rasa lazat. Dan solat kita diterima dan boleh masuk syurga. Boleh faham? Ramai tak orang solat, dalam solat pun dia buat dosa. Di luar solat tak payah cakap lah. Dalam solat pun dia buat dosa. Ada tak? Apa dosa apa yang dalam solat? Apa dah? Antaranya mata. Masa solat mata dia tengok atas, itu dosa tu. Kita tengok tempat sujud. Sebab Nabi bagi amaran kan kita baca sebelum ni. Hendaklah mata kamu melihat tempat sujud. Bila dia tengok kanan atas kiri, itu satu dosa. Dalam solat pun buat dosa. Macam mana solat nak diterima? Apatah lagi di luar solat. Apa lagi dosa dalam solat? Rokok dia tak lurus. Cara solat dia tak ikut cara Nabi. Tak ada tomat ninah. Cepatkan macam ayam patuk. Kemudian rokok pun dia tak lurus. So, itu semua menjadi dosa di dalam solat. Kadang-kadang dia bangun dulu daripada imam. Tertib. Jadi kalau dalam dosa pun dia buat solat, mustahil dia akan dapat solat ya? Solat pun dia buat dosa. Baik dia datang dari saya nak test je fokus ke tak. Okay. Tu yang kata dicari barang 3 hari tak hilang, bila masuk solat je jumpa kan. Itu antara ciri orang yang tak khusyuk. Kadang-kadang asyik terlupa je rekaat 4 ke 3 4 ke 3, itu tanda tak khusyuk.
Okey. Dan kesan dosa, saya nak baca sikit. Kesan kita buat dosa kepada hati kita dan kehidupan kita. Dia kalau tak makan, kesannya lapar. Betul? Kalau tak mandi, badannya berbau. Kalau sakit tak merawat, mungkin bertambah sakit dan mati. Kalau dosa, apa kesannya? Okey, pertama, kesan dosa. Maksiat ataupun dosa menjadikan hati keras. Dan kasar. Hati keras dan kasar. Kerah hati. Dan kerah hati ni kita boleh nampak di mana? Kalau batu, kita tahu kan batu tu keras. Hati keras nampak di mana? Apa tanda hati tu keras? Daripada mulut. Mulut anggota badan kita. Kalau mulut cakap benda yang tak bagus kan? Lepas tu tak sabar. Lepas tu tangan pula asyik nak pukul je. Itu tanda hati keras. Sebab itulah Allah sifatkan orang yang hati keras, orang yang buat dosa ni, Allah buat contoh supaya kita nampak. Apa dia? Contoh orang yang hati keras, iaitu Allah kata sama seperti batu. Benda yang paling keras kat dunia apa dah? Batu ke besi? Batu. Besi? Bengkok. Tapi kalau ketuk kepala, besi dengan batu mana sakit? Mana lebih sakit? Tak pernah. Sebab tu saya tanya, kalau kalau besi. Batu. Sebab tu Allah buat contoh, kalau hati yang keras, Allah buat contoh dengan batu bukan besi. Sebab besi keras macam mana? Boleh dilembutkan. Kan? Boleh dilentur, boleh dicairkan. Tapi batu buat apa pun tak boleh dicairkan. Cuba buka surah Baqarah ni. Ayat 74 muka surat 11. Jumpa? Ha, cuba masing-masing baca terjemahan dia. Itu baca terjemahan. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Ini Allah cerita pasal apa ni? Bani Israel yang engkar perintah Allah. Allah suruh sembelih lembu kan? Dia banyak soal. Lembu warna apa? Lembu macam mana? Itu tanda hati keras. Iaitu bila terima perintah Allah, dia tak laksanakan terus. Dia banyak soal. Banyak soal, tanda hati keras. Dan Allah buat contoh hati keras tu seperti batu ataupun lebih teruk daripada batu. Macam mana tu? Allah kata batu, ada tak batu keluar air? Kadang-kadang kita tengok batu tepi jalan, celah-celah tu keluar air. Ada kan? Ada. Batu yang kedua, contoh. Batu bila dia terpecah, terpancut air kan? Yang ketiga, batu ada yang jatuh. Sebab apa? Air tolak. Bukan. Dalam ayat tu, sebab takutkan Allah. Jadi sekurang-kurang batu
boleh keluar air. Sekira-kira batu boleh terjatuh sebab rasa kebesaran Allah. Tapi hati kita lembut, kan? Taklah sekeras batu. Tapi kadang-kadang kita baca Quran tak menangis. Kita banyak dosa dengan peringatan tak rasa apa-apa, takut pun. Mana lebih keras daripada batu lah. Air mata ni tak keluar, kan? Siapa yang baca Quran dah lama tak menangis? Oh, baca pun tak lama. Nasib baik aku tak bacakan, ya. Kan nasib baik lagi teruklah. Jadi salah satu tanda hati keras ialah baca Quran tak menangis. Orang yang lembut macam Nabi, kan? Nabi ada dosa? Tak ada. Tapi baca Quran ataupun dengar orang baca, Nabi menangis. Sebab apa? Hati lembut. Dia orang menangis ni sebab bukan, kadang-kadang bukan sebab dosa, tapi sebab hati dia lembut, mudah tersentuh. Faham? Kalau dia buat dosa dia menangis, memang patutlah. Tapi kalau dia tak ada dosa dia menangis, sebab tu tak menangislah sebab tak ada dosa. Tapi kenapa dia mudah menangis? Sebab menangis ni daripada datang hati yang lembut. Kalau susah menangis, confirm itu hati keras. Yelah, yang faham tak menangis, yang tak faham lagi tak menangis. Yelah, bila kita tahu kita tak menangis, lepas tu kita tahu tak faham, lepas kita tak buat apa-apa, itulah hati keras lah tu. Kalau hati lembut, kita tahu, kenapa aku teruk sangat ni, tak menangis. Oh, rupa-rupa aku tak faham. Kalau hati lembut, dia akan cuba belajar nak faham. Kalau dah belajar, dah faham, tak menangis juga. Dia cari sebab lagi. Itu hati lembut. Tapi kalau tak menangis, tak buat apa-apa. Tahu tak baca Quran, tak buat apa-apa. Itulah hati keras. Dia tak rasa macam okey je. Aku sihat walafiat, boleh makan, rezeki pun bertambah. Apa masalah? Okey. Cuba tengok orang yang baca Quran, dia akan menangis. Cuba buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Ayat 106. Sampai 109. Okey. Cuba tengok, baca masing-masing baca terjemahan daripada 106 hingga 109. Okey. Dah. Dah baca dah. Boleh faham? Boleh faham maksud dia? Apa yang Allah nak bagi? Sekarang Quran ni salah satunya adalah fungsi dan syifa. Apa makna syifa? Penyembuh. Makna apa tu? Quran adalah ubat. Ubat untuk penyakit, untuk merawat penyakit hati. Siapa yang ada penyakit hati, dia tak baca Quran, penyakitnya akan bertambah.
Jadi ayat ni pun nak merawat penyakit hati kita yang mungkin hati kita keras. Allah kata apa? Cuba tengok. Daripada ayat 106. Ha? Dan Quran itu faraqnahu kami. Kami apa? Faraqnahu? Bahagi-bahagikan. Mana kalau kitab-kitab dahulu Taurat, Injil terus sekaligus. Tapi Quran tak kami bagi-bagikan dan turun beransur-ansur. Untuk apa? Allah beritahu, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau wahai Muhammad membacanya pada manusia, ala muksin. Apa? Apa makna muksin? Nama apa maksud? Supaya kamu baca satu-satu dengan tenang kepada orang ramai. Kenapa? Supaya mereka faham. Tujuan utama supaya mereka faham dan supaya mereka ikut. Sebab tu Quran kami bahagi-bahagikan dan turun beransur-ansur. Kalau kami turun sekaligus, apa jadi? Orang tak sempat nak faham. Kena buat tu, kena buat ni, tak sempat nak faham. Akhirnya tujuan Quran diturunkan tak tercapai. Okey? Lepas tu, وَنَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا, hujung ayat, kami turunkan Quran secara beransur-ansur. Okey? Kemudian Allah beritahu, hasilnya apa? Ayat 107. Qul aminu bihi. Katalah wahai Muhammad kepada orang-orang yang diturunkan Al-Quran pada mereka. Kata apa? Aminu bihi. Berimanlah kamu dengannya. Dengan apa? Bila Allah suruh Nabi perintah pada orang musyrikin supaya beriman? Bila? Setelah Quran diturunkan beransur-ansur dan setelah mereka faham. Faham tak? Mana proses nak beriman mesti? Faham. Setelah mereka dibaca Quran secara perlahan-lahan dan mereka faham, sekarang cakap pada mereka, berimanlah dengan Quran. Okey. Okey. Aula tu'minu. Tengok Allah kata, ataupun bagi tahu pada mereka jangan beriman. Apa maksud beriman ataupun jangan beriman? Adakah Allah bagi pilihan? Siapa nak beriman silakan. Ha? Allah bagi pilihan. Mana kalau tak nak beriman pun tak ada masalah. Tak, Allah sebenarnya bukan bagi pilihan. Tapi Allah nak bagi tahu kalau kamu nak beriman silakan, tapi kalau kamu tak beriman kamu akan diazab. Kan? Ha, peringatan. Kemudian Allah beritahu, tengok ah, innal ladzina utul ilma. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu daripada Quran tadi yang kami turun beransur-ansur, dibaca satu-satu. Bila mereka faham, mereka ada ilmu tak? Ada. Apa jadi dengan orang yang dapat ilmu daripada Quran? Min qablihi, sebelumnya iza yutla. Apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat yang mereka faham itu, yakhiruna lil azqani sujada, mereka tersungkur sujud. Sebab apa sujud? Apa maksud tu? Apa maksud tersungkur sujud? Iaitu mereka patuh. Ada pendapat makna sujud tu ialah bila mereka baca Quran atau dibaca pada mereka dan mereka faham, terus mereka taat dan patuh tanpa pilihan. Sami'na wa ata'na. Okey, dan ayat time off. Nah, ha? Time off. Dia tak beri premium. Ya kan? Tak boleh skip lagi. Lepas tu ayat 108. Kalau Ustaz nak tulis pun jadi dia tak. Oh ya. Ni semua bot ke ni? Iya ke? Oh, baru tahu. Okey. Dan orang yang diberi ilmu tadi bila faham Al-Quran, mereka tersungkur sujud. Juga bermakna mereka terus tunduk dan patuh tanpa banyak soal. Dan serentak itu juga wa yaquluna, mereka berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami
Subhanallah. Apa yang menyebabkan mereka terus tunduk dan patuh pada perintah Allah? Sebab mereka yakin pada janji Allah di akhirat besok. Semua yang tak nak buat perintah Allah sebab tak yakin. Betul? Lebih yakin pada janji manusia. Tengok orang beriman. Dia lebih yakin janji Allah di akhirat. Sebab akhirat khairun wa abqa. Jauh lebih baik dan lebih kekal. Okey. Ayat 109. Tengok. Wa yakhiruna. Dan setelah baca lagi, Allah ulang. Wa yakhiruna lil azqa. Mereka terus lagi tersungkur sujud. Ta'at dan patuh. Dan yabakuna. Mereka menangis. Ini tanda orang beriman hati yang lembut. Bukan setakat baca, bukan setakat faham, bukan setakat tunduk, tapi menangis. Dan wa yaziduhum khusyu'ah. Tambahkan. Subhanallah. Ia menambahkan kepada mereka kekhusyukan. Makna khusyuk tu bertambah hasil daripada apa? Daripada ilmu. Daripada ilmu, daripada tunduk dan patuh. Nampak tak? Jadi proses nak khusyuk dalam salat sama. Kena? Kena faham Al-Quran. Kena tunduk pada perintah Allah di luar salat. Dan kemuncaknya kena menangis. Okey. Sebab itulah sebelum salat Allah suruh baca Al-Quran. Tahu? Tahu? Ayat apa? Sebelum salat Allah suruh baca Quran. Johan, surah apa? Saya sebut saya dari lidah saya terbalik. Ustaz dia dah beritahu. Tapi surah tu dalam Quran lah. Oh. Betul, betul. Tepat sekali dalam Quran lah. Dan dia dalam salah satu surah daripada Al-Quran. Ya. Yeah. Ada tu kadang. Jawapan tepat sekali. Surah, bukan surah Al-Ankabut. Tengok. Allah kata apa? Utlu. Utlu ni daripada tilawah. Tilawah apa makna? Baca. Itu kata terbit. Kalau utlu, fi'amar. Kalau belajar bahasa Arab lah. Fi'amar makna perintah. Allah perintah. Bacalah. Baca apa ni? Ma'uhya ilaika. Apa yang? Apa yang telah diwahyu pada engkau. Iaitu apa dia? Quran lah. Baca. Minal kitab, daripada Al-Quran, daripada kitab. Lepas tu, lepas baca Quran buat apa? Dirikan solat. Makna antara baca Quran dengan solat, yang mana Allah perintah dahulu? Baca Quran. Antara solat dengan baca Quran, yang mana rukuk Islam? Solat. Antara solat dengan baca Quran, yang mana lebih penting? Baca. Tapi baca Quran tak ada dalam rukuk Islam. Tak, solat dengan baca Quran yang mana lebih penting? Solat. Tapi dalam ini kenapa Allah perintah baca Quran dulu, lepas tu baru solat? Kenapa? Ha? Supaya kita lebih memahami solat. Ha? Dia sebenarnya solat kita jadi mudah ataupun berat kerana apa? Tak faham apa? Ada satu sebab yang paling utama. Solat menjadikan satu bebanan. Dosa tu punca kita buat dosa apa dah? Kita tak rasa kebesaran Allah. Yang langgar perintah Allah sebab tak rasa Allah tu hebat. Tak takut pada azab Allah, betul? Sebab apa tak rasa kebesaran Allah? Sebab dia tak kenal Allah.
Kenapa tak kena Allah? Sebab dia tak baca Quran. Semua yang tak faham Al-Quran, dia tak akan kena Allah dengan sebenar-benarnya. So baca Quran tu teori, solat itu praktikal. Ah, lebih kurang. Baca Quran, kamu kena Allah, kamu rasa kebesaran Allah, dan kamu tak akan buat maksiat. Masa tu solat akan jadi ringan, solat akan jadi lazat, solat akan dapat. Hujung ayat ni Allah kata apa? Inna solata, Allah begitu sebab tujuan solat. Sesungguhnya solat itu tanha, dapat mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Maknanya solat boleh menghalang kita daripada dosa. Apa kaitan? Cuba tengok om. Satu perintah solat, satu perintah baca Quran. Yang kedua perintah solat. Yang ketiga sebab solat. Apa kaitan? Tujuan solat mencegah kemungkaran. Sebelum solat kena baca Quran. Dari mana kita tahu benda ni mungkar? Daripada Quran. Allah sebut tak apa yang Allah tak suka dalam Quran? Mungkar, maksiat, syirik. Allah sebut tak? Jadi kalau kamu dah faham apa dalam Quran, kamu faham mana yang mungkar, lepas tu kamu solat. Lepas solat, kamu buat lagi tak mungkar? Tak. Sebab kamu dah tahu dengan baca Al-Quran. Tapi bila kita tak baca Quran, kadang-kadang kita tahu apa yang Allah tak suka. Kan? Apa yang mungkar? Kita buat solat. Lepas solat, kita buat benda yang mungkar. Sebab apa? Sebab kita tak faham Al-Quran. Sebab itulah proses Nabi ajar agama kepada para sahabat. Nabi ajar Quran dulu ke Nabi ajar solat dulu? Quran. Berapa tahun? 11 tahun. Baru turun hukum wajib solat. Dan masa tu sahabat mudah tak nak solat? Mudah. Dan lepas tu bila sahabat solat, sahabat buat tak maksiat? Tak. Ha, kita lain. Kita belajar solat dulu. Quran tak faham. Lepas tu lepas solat buat maksiat. Kan? Bila orang kata kenapa buat maksiat? Mana saya tahu? Saya belajar solat je. Betul tak? Ada orang banyak benda yang maksiat terang-terang, dia kata dia tak tahu. Mungkin betul, mungkin tak. Puncanya pada? Tak faham Quran. Nampak? Jadi proses pendidikan kita dah tak ikut Al-Quran. Baca Quran, faham Quran dahulu. Sebab itulah doa iftitah. Wuduk nak apukan dosa. Doa iftitah nak apukan dosa. Kan? Tapi tak mungkin kita hapuskan dosa melainkan kita faham Quran. Sebenarnya tak faham Quran pun adalah satu dosa. Tak faham Quran adalah satu. Betul. Satu lagi buka surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 29. Okey. Cuba kita terjemah sama-sama. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang yatluna, yang surah Ankabut tadi utlu, Allah perintah baca. Sekarang yatluna fi'il mudhari', Allah nak puji siapa ni? Orang yang sentiasa membaca. Membaca apa? Kitab Allah, Al-Quran. Satu. Yang kedua, mendirikan solat. Mendirikan solat. Mana antara baca Quran dengan solat? Yang mana Allah sebut dahulu? Baca Quran. Lepas tu yang kedua baru mendirikan solat. Yang ketiga, wa anfaqu, menginfakkan. Menginfakkan apa yang kami bagi rezeki pada mereka. Cara dia infak sirran, cara infak dua. Satu, sembunyi. Yang kedua, bila kita nak bagi secara terang-terang, itu tak riak. Oh, tak riak. Tak ada. Nak bagi supaya menjadi inspirasi kepada orang lain juga berinfak secara terang-terang. Itu perasaan tu.
Dia macam ni. Sekarang Allah nak puji infak yang diterima oleh Allah ada dua bentuk. Satu, rahsia, sembunyikan. Jangan beritahu sesiapa, walaupun isteri, walaupun suami, walaupun anak, jangan beritahu. Okey, itu infak yang tersembunyi, yang terbaik. Yang kedua, kadang-kadang kita terpaksa bagi secara terbuka. Contohlah, ada orang miskin datang minta depan orang ramai kan. Dan dia, kita tak tahu dia dekat mana. Mungkin ni kali pertama, lepas ni tak jumpa. Kita pun terpaksa bagi depan orang tak? Ha, betulkan niat. Itu terpaksa bagi secara terbuka, tak apa. Jangan kita kata, pakcik, saya tak boleh bagi pada pakcik sebab ada orang. Saya tarik pakcik. Lepas tu tengok-tengok, lepas tu pakcik dah hilang. Kita cari tak jumpa. Ada terpaksa kena bagi depan orang. Tapi ikhlas. Okey, lepas tu Allah simpulkan. Orang yang buat tiga ni. Satu, salat. Satu, baca Quran dengan faham. Yang kedua, salat. Yang ketiga, infak. Allah kata yarjuna tijaratan, inilah orang-orang yang mengharapkan tijarah. Tijarah apa dah? Perniagaan. Tengok Allah guna perniagaan. Allah tak kata pahala. Allah tak kata mereka mengharapkan pahala, tapi mereka mengharapkan perniagaan. Tengok bahasa Al-Quran, kenapa Allah guna bahasa perniagaan, tijarah? Sebab dalam banyak-banyak kerja, kerja mana yang paling besar keuntungan? Kadang-kadang cepat, perniagaan. Kerja kerajaan, dia tak kaya kan? Kecuali rasuah kan? Nak berniaga, kalau nak kaya cepat, kadang-kadang modal sikit je boleh jadi kaya, betul tak? Perniagaan. Jadi Allah guna perkataan yang manusia suka, iaitu perniagaan. Dan yang kedua, ada yang berniaga tapi rugi. Betul tak? Betul. Ada yang bankrupt. Tapi Allah bagi jaminan, perniagaan ni lan tabur. Apa makna? Tak akan? Kalau kita belajar bahasa Arab, lan tu makna sekali-kali tak akan rugi. Subhanallah. Siapa yang jamin perniagaan ni tak akan rugi? Siapa jamin? Allah. Tapi berapa ramai yang percaya? Betul? Berapa ramai yang percaya pada perniagaan dengan manusia yang kadang-kadang memang rugi dan bankrupt? Tapi dia besok dia sambung lagi. Tapi bila Allah cakap peniaga yang tak mungkin rugi, tak ramai. Okey, nak peniaga yang tak akan rugi. Bukan untung 1 bilion, tapi untung syurga yang kekal abadi. Syurga kekal abadi ni boleh tak kita beli? Tak boleh. Ada 1 bilion, 100 bilion pun tak beli, beli kan? Dan nak dapat peniaga yang tak akan rugi ni, kena buat 3 benda. Satu, baca Quran sampai faham. Tengok proses nak perniagaan yang tak akan rugi. Permulaannya, asasnya Quran. Siapa yang tinggal Quran, siapa yang tak faham Quran, berniaga apalah, pasti dia akan rugi. Pasti dia tak akan untung. Kalau untung pun sementara. Satu, baca Quran. Yang kedua, solat. Berapa ramai yang berniaga tak solat? Perniaga yang rugi. Solat kena jaga. Dan kenapa Allah sebut baca Quran dulu baru solat? Supaya solat dia khusyuk. Kalau berniaga, kalau baca Quran tapi dia tak faham, solatnya takkan khusyuk juga. Yang ketiga, infak. Orang biasa kalau nak berniaga, benda apa yang perlu ada dulu? Modal. Kan? Lepas tu keuntungan. Tapi di sini Allah kata apa? Baca Quran, solat, lepas tu bagi, bagi. Bukan cari. Bukan kumpul. Tengok. Kita faham, kalau berniaga, masuk. Berapa masuk, berapa masuk tak? Tapi Allah kata, peniaga yang tak mungkin untung, tak mungkin rugi apa dah? Infak, infak. Tengok cara kita berfikir berbeza dengan Quran. Kita nak berniaga, nak kaya, tak nak untung, tak nak rugi. Kumpul banyak lagi, simpan, simpan. Allah kata tak, peniaga yang tak akan rugi, infak. Betul? Kenapa? Sebab yang kita infak tu akan jadi harta kita yang kekal dan berlipat kali ganda. Tapi di mana tu? Orang ni tak akan buat kalau dia tak faham Quran. Kalau dia tak yakin pada janji Allah di akhirat, mustahil dia akan buat ni.
Yang akan buat hanyalah yang faham Al-Quran dan yakin pada janji Allah. Nampak? Proses nak keuntungan perniagaan bermula daripada apa dia? Baca Quran. Baca Quran dah faham. Ha. Tapi masalah Quran tak baca. Awak nak tentukan hidup saya. Sebab saya jadi bukan riaknya. Ha, kalau saya baca, dia riak. Ha. Boleh faham tak? Benda ni benda asas. Tapi ramai. Tengok, daripada mana kita faham, daripada mana kita tahu bahawa ada satu jenis pedagang yang tak mungkin rugi. Dari mana kita tahu? Daripada Quran. Dan kita tahu tak proses untuk dapat peniaga yang tak mungkin rugi? Kita tahu tak? Apa dia? Baca Quran, salat, imbah. Dari mana kita tahu? Nampak tak? Sebab tu Allah kata, apa-apa kena faham? Quran. Sebab orang tak faham Quran, banyak masa dihabiskan, banyak modal dihabiskan. Tengok-tengok pergi akhirat bankrupt. Tak ada pahala. Betul? Lepas tu, sambung ayat tadi. Dia ayat 30. Surah Fatir tadi. Cantik semua tak ayat-ayat yang kita belajar ini? Cantik. Cantik ah? Ha. Ini modal ni, modal untuk satu peniaga yang mustahil akan rugi. Nampak dah? Boleh tengok kat handphone ah, ayat 30. Tengok. Allah kata apa? Tadi Allah kata peniaga yang tak akan rugi. Ayat 30. Allah menyempurnakan kepada mereka ujur. Apa makna ujur? Tengok tu. Liwafihum, untuk Allah sempurnakan. Ayat 30. Liwafihum ujurahum. Ujur tu apa makna? Upah-upah. Allowance-allowance, gaji-gaji. Keuntungan. Dan wajazidahum, dan Allah tambah lagi min fadli, daripada anugerahnya. Nampak? Bukan setakat dapat gaji, tapi dapat tambahan. Jadi kalau Allah bagi dan Allah tambah, agak-agak sama tak dengan manusia bagi? Okay. Manusia kalau kita berniaga untuk mana-mana pun, dia bagi berapa? 10 ribu, 1 juta kan? Kadang-kadang nak bagi lebih pada itu tak boleh. Tapi Allah bagi kita syurga dan kekal abadi. Betul? Dalam syurga kita nak apa saja, semua dapat dan tak akan putus. Betul kan? Itulah peniaga yang tak akan rugi. Modal? Apa modal? Baca Quran. Perlukan duit tak nak baca Quran dan nak faham? Tak. Free je. Lepas tu salat. Perlukan duit? Yang ketiga, infak. Perlukan duit? Infak. Nak infak ni kena ada duit. Ha? Tapi sebenarnya bila Allah sebut infak, adakah infak tu mesti duit? Tak. Infak yang paling mahal apa dah? Infak yang paling mahal dan paling besar keuntungan? Ilmu. Lepas tu lah antara Nabi dengan Abu Bakar, siapa yang paling banyak harta? Abu Bakar. Ha? Yang paling banyak harta, Abu Bakar dengan Nabi? Harta, harta. Tapi antara Nabi dengan Abu Bakar, siapa paling tinggi di syurga? Nabi. Sebab Nabi infak ilmu. Nabi infak ilmu selamatkan orang daripada azab Allah. Abu Bakar mungkin infak untuk selamatkan fizikal manusia. Tapi Nabi selamatkan akidah hati manusia. Okey. Bolehkah? Boleh. Jadi, tajuk kita ialah doa iftitah ni. Tapi saya nak tekankan apa dia? Sebelum solat, kena bersihkan dosa. Dan selepas solat, jangan buat maksiat. Sebab tujuan solat, apa tadi? Mencegah kemungkaran.
Jadi proses nak cegah kemungkaran, solat yang boleh mencegah, proses tu kena berlaku sebelum solat. Baca Quran, faham Al-Quran, faham apa yang mungkar, apa yang fahsyat. Jadi saya nak tekankan di sini, pelajar-pelajar yang belajar solat ni, lepas ni kena bagi masa belajar tadabbur Al-Quran. Tak cukup. Berapa ramai yang belajar cara solat Nabi tapi dia tak faham Quran? Itu dah tempang, itu dah macam sonsang. Okey, kita balik pada buku kita. Saya nak sebenarnya nak beritahu kesan-kesan dosa kan. Satu tadi, hati keras. Yang kedua, diharamkan ilmu. Tulis ringkas dia. Diharamkan ilmu. Siapa yang buat dosa, diharamkan ilmu. Maknanya dia tak akan pergi belajar, dia tak akan belajar sebab dengan dosa tu. Ataupun dia belajar tapi dia tak ingat, lupa macam tu je. Ada tak? Ada. Makna Allah haramkan ilmu ke atasnya sebab dosanya. Orang tanya, belajar apa minggu lepas? Oh, saya buat ingat ni kurang sikit kan. Waktu pernah ingat tak kata-kata Imam Syafi'i? Dia bila dia belajar, dia lupa. Dia pun tanya pada guru dia, Waqid, kenapa dia mengadu pasal hafazan dia, hafalan dia teruk, susah nak hafal, kalau hafal pun cepat lupa. Imam Syafi'i. Maka guru dia kata apa? Alaika bitarkil maksiat, hendaklah engkau tinggal maksiat. Punca kamu susah nak ingat sebab dosa. Selagi kamu buat maksiat, susah nak ingat. Betul? Betul kan? Jadi insyaAllah lepas ni tinggalkan maksiat, mudah nak hafal doa iftitah tadi. Okey. Dua, yang ketiga, yang ketiga kesan dosa ialah orang yang buat dosa akan dilaknat, akan dilaknat oleh semua makhluk termasuk binatang. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Cuba tengok Al-Baqarah ayat 159. Betul kah? Cuba baca terjemahan dia. Allah kata dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua. Apa jenayah dia? Apa dosa dia? Menyembunyikan ilmu. Jadi tak sampai ilmu pun satu dosa. Macam saya lah. Saya ada ilmu, orang suruh saya mengajar, saya kata tak nak, saya dilaknat. Dan siapa lagi laknat saya? Semua makhluk termasuk binatang. Dan terbalik, kalau terbalik ya, kita ni tak kepada Allah, tak buat maksiat, semua makhluk Allah akan berdoa pada kita. Kan ada satu hadis Nabi kata, orang yang berada dalam majlis ilmu yang taat pada Allah, semua makhluk malaikat berdoa pada dia, termasuklah ikan, ikan di laut. Ikan pun berdoa. Dan kalau kamu buat dosa, ikan pun melaknat kamu. Boleh faham? Jadi buat dosa ni bukan orang je tak suka pada kita, binatang pun tak suka. Okey. Yang ke berapa? Saya nak sebut satu hadis. Ada satu ketika dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, satu ketika jenazah lalu depan Nabi. Satu jenazah lalu depan Nabi, Nabi pun cakap, mustarihun wa mustarahun minhu.
Okey, sekejap. Nabi kata apa? Bila jenazah tu lalu, mustarihun wa mustarahun minhu. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu. Sahabat tanya, apa yang berehat dan apa yang berehat daripadanya? Nabi cakap, Abdul Mukmin kalau yang mati tu hamba yang beriman, yastarih, dia berehat daripada segala kepenatan dunia. Itu makna mustarih. Jadi kalau orang beriman, bila dia boleh berehat? Mati. Selagi tak mati, dia tak boleh berehat. Sebab dunia adalah ujian. Dan kalau orang tu yang mati tu adalah orang yang berdosa, orang tak beriman, dia tak rehat. Satu. Yang kedua, makhluk kat muka bumi akan berehat daripada kejahatannya. Contohlah ada satu perompak di kampung kita kan. Kita pun penat kan nak menyelak daripada dia rompak. Tapi bila dia mati, kita rehat tak? Kita rehat daripada kejahatannya. Makna apa tu? Yang buat dosa ni tak disukai oleh bukan orang saja, semua makhluk. Okey. Yang keempat, siapa yang buat dosa, ibadat akan menjadi berat dan mudah untuk dia meninggalkannya. Bila dia buat dosa, ibadat akan menjadi berat dan mudah untuk dia tinggalkan. Nak tinggal solat pun jadi mudah, nak tinggal apa-apa je lah kebaikan. Dengar apa kata Fudail bin Iyad. Dia kata, saya terjemah, apabila kamu tidak mampu bangun malam dan tidak mampu puasa sunat di siang hari, maka ketahuilah bahawa engkau telah diharamkan untuk buat kebaikan disebabkan khati atika, disebabkan dosa engkau. Ha? Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Ha, ni hadis tadi ni. Subhanallah. Kita bila kita baca dan kita hayati, kita rasa takut kan? Cuba tengok hadis tadi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW marra alaihi bi jenazah. Satu hari Nabi lalu dia, satu jenazah lalu di depan Nabi. Maka Nabi kata apa? Yang tulisan merah tu, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih tu dia berehat, mustarahun minhu orang berehat daripada dia. Kemudian Nabi hurai, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah mal mustarih wal mustarahu minhu. Qal, Nabi jawab, yang tulisan merah bawah tu, al abdul mu'min, kalau yang mati tu hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Kalau hamba yang beriman tu mati, dia berehat daripada kepenatan keletihan dunia dan dia pergi pada rahmat Allah. Dalam kubur jadi taman syurga, penuh dengan rahmat Allah. Betullah para nabi bila ditawarkan, semua para nabi ditawarkan, nak mati sekarang boleh, nak mati minggu depan boleh, nak mati tahun depan pun boleh. Tapi semua para nabi pilih mati sekarang. Sebab apa? Sebab nak berehat. Berbeza dengan kita. Kita kalau malaikat mau, katalah malaikat mau bagi tawaran. Offer. Dia kata, Johan nak mati malam ni ke tahun depan? Pilih apa? Wow. Berat soalan tu. Tapi tak payah jawab lah, sebab malaikat maut tak akan bagi tawaran pada orang macam kita. Malaikat maut hanya bagi tawaran pada nabi-nabi, para rasul je. Orang macam kita tak payah. Kan? Dia datang tanpa izin, tanpa bagi salam, terus cabut. Okey, wal abdul fajir. Kalau orang yang mati tu abdu, hamba, fajir, yang jahat, yang berdosa. Maka yastari minhul ibad wal bilad wasyajaru waddawab. Kalau orang yang mati itu jahat, akan berhak daripadanya ibad, semua hamba-hamba yang hidup, wal bilad, negara pun aman daripada dia sebab dia jahat, dan wasyajaru, pokok pun rasa aman daripada kejahatannya bila dia mati. Katalah dia hidup tu suka tebang pokok kan, curi balak kan,
Jadi bila dia mati, pokok pun dia rasa lega. Dan wadawab, binatang-binatang pun rasa lega dengan kematian orang jahat tu. Hadis sahih. Tengok punya bencinya makhluk Allah pada orang buat dosa. Hadis muttafaqun alaih. Kata Syekhul Islam, di dunia ada syurga. Kat dunia ada syurga. Tak ada siapa yang boleh. Siapa yang tak masuk syurga di dunia, dia tak akan masuk syurga di seulang. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di dunia ada syurga. Siapa yang tak masuk syurga kat dunia, dia tak akan masuk surga di akhirat. Faham? Tak faham? Kat dunia ada surga tak? Di Highland. Apa dia surga kat dunia? Ha? Majlis ilmu, solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk tu surga. Bukan di Highland tak? Ha. Sebab itulah Nabi bila solat, Nabi solat sekejap tak? Amor. Sebab syurga bagi Nabi, boleh bercakap dengan Allah, boleh berdepan dengan Allah, boleh baca ayat panjang-panjang, bagi Nabi seolah berada dalam syurga. Jadi siapa yang tak boleh solat khusyuk lama, takut-takut dia tak boleh masuk syurga di akhirat. Sebab ciri-ciri utama ahli syurga apa dah? Solat khusyuk. Solat khusyuk. Kalau solat tak khusyuk, apa? Cuba bayangkan kalau orang tak belajar langsung, apa jadi? Tinggal solat pesenyum, solat lambat pun okey kan? Betullah orang macam kita ni yang boleh datang kelas ni bukan calon-calon orang yang terpilih. Berapa ramai di luar sana tak dengar tazkirah macam ni, betul tak? Baca ayat berpuluh-puluh tahun pun tak faham satu ayat pun. Okey, ni apa ni? Oh, macam mana boleh jumpa semua? Ha. Oh, tera. Awak kan khas daripada Kandahar masih. Tengok ulama yang faham, dia kata syurga kat dunia beda. Solat yang khusyuk. Kalau solat kita rasa panas, itu petanda tak baiklah. Panas ke? Bila masuk syurga tenang tak? Sama juga orang masuk solat, dia rasa tenang, seronok je. Lagi imam baca panjang lagi seronok. Tapi kalau imam baca panjang je, besok dia hantar surat layang kan. Itu tanda-tanda tanda-tanda solat dia tu bukan solat, bukan syurga. Okey, yang keberapa tadi? Kesan dosa. Yang kelima, maksiat menyebabkan seseorang itu hina pada pandangan orang yang mulia, bukan pada pandangan orang yang jahat. Orang jahat okey je. Dan kata Hassan, kata Ibrahim bin Adham, boleh catik kata-kata ni. Kata Ibrahim bin Adham, saya terjemah, sesungguhnya bagi kebaikan itu, sesungguhnya bagi kebaikan itu ada cahaya di muka. Ada cahaya di muka atau wajah. Satu. Yang kedua, dan ada nur dalam hati. Yang ketiga, ada keluasan rezeki. Yang keempat, ada kekuatan pada badan. Yang kelima, ada cinta dan kasih sayang
orang ramai, ada cinta dan kasih sayang orang ramai kepadanya. Okey, boleh faham? Mana kebaikan, apa saja kebaikan dia buat yang kerana Allah dan betul, mesti ada lima kesan. Kalau dia suka buat baik, mengikut kehendak Allah lah dan kerana Allah. Satu, muka dia berseri. Apa maksud muka berseri? Nur kat dalam hati tadi kan. Maksud dia ialah bila orang tengok muka dia rasa tenang. Orang tengah serabut je tengok muka dia, jadi tenang je. Itu tanda orang tu orang beriman. Mana sebaliknya, kalau orang tengok muka dia serabut je, oh dah datang dah, ha, tu tanda. Saya akan pakai PLMB ke tadi, takkan tak tenang. Orang kata apa? Datang tak diundang, pergi tak dihalau. Biasa dengar tu? Ha, itu orang tak beriman tu. Tapi kalau orang beriman, kalau dia tak datang, orang rindu je. Ha? Mana ni? Ha? Dan kalau dia mati, orang pegat sedih. Ha? Okey. Yang kedua, dalam hati ada cahaya. Apa maksud dia? Makna semua dia tahu. Mana yang salah, mana yang dosa, mana yang Allah redha. Itu makna nur. Nur ni nampak semua. Lawan nur apa dia? Kegelapan. Makna orang buat dosa, hati dia gelap. Dia tak tahu beza dia. Mana dosa, mana pahala, mana mungkar. Dia tak ada beza. Gelap. Yang ketiga, rezeki luas. Rezeki luas. Kadang-kadang rezeki luas ni, dia tak banyak. Dia ada rasa qanaah. Ada orang rezeki banyak tapi rasa itu sempit rezekinya. Sentiasa tamak, tak cukup, tak cukup. Akhirnya dia tinggal agama, tinggal solat sebab rasa tak cukup. Musibah tu. Yang keempat, ha, badan dia sihat. Walaupun dia tak jogging setiap hari, dia jogging sekali setahun je. Ha? Eh, saya tak tahu. Tak, bila saya mengajar, saya tak tahu siapa kat depan saya ni. Ha, jangan bersangka buruk pada saya. Sebab ada orang setiap hari jogging kan, tapi tengok di hospital. Ha. Ah, ya. Yeah. Jadi kadang-kadang orang beriman dia sentiasa taat, dia tak jogging tapi badan dia sihat. Kita tengok Nabi, Nabi jogging setiap hari tak? Tak? Ha? Yalah, berjalan kita jogging ah. Jalan sihat ke? Ha? Jalan sihat ke? Nabi tapi yang sekarang berjalan ni pergi cuti. Ha, Nabi berjalan ke mana? Kita berjalan ke mana? Buat alasan pula ah. Ha. Nabi berjalan ke mana? Nabi berjalan pergi berdakwah, kan? Nabi berjalan pergi ulang alik ke masjid. Nabi berjalan ziarah rumah sahabat. Kita berjalan ke Turki, ke Australia. Pergi Turki bukan apa, buat pergi Thailand, Ustaz. Pergi Thailand. Ustaz, saya pergi Thailand. Nah. Tahu tak dia pergi buat apa? Berdakwah. Yang dia post dakwah je. Dan yang pergi makan-makan kita tak tahu. Antara dosa ialah bersangka buruk pada orang. Ini kita suka bagi contoh. Contoh, saya tak tahu Ustaz buat apa, saya tak tahu. Okey, okey. Okey, apa tadi? Kekuatan, kesihatan. Ha, badan sihat. Saya nak sebut Nabi. Nabi tak jaga tapi Nabi boleh berperang, duduk baris sedepan sampai umur dia 63 saat akhir. Betul? Nabi mana ada sasah. Nabi mana ada buat latihan, tapi Nabi badannya sentiasa kuat. Lepas tu malam pula bukan tidur banyak, tidur sikit je. Solat pula sebahagian besar malam, boleh berdiri sampai bengkak kaki sebab badan Nabi kuat. Kenapa kuat? Sebab taat pada perintah Allah. Ini ramai orang salah faham. Dia kata kalau nak sihat kena jaga makan, kena jogging, kena exercise kan, kena gym. Tapi dia tak jaga ketaatan kepada Allah. Okey, yang keberapa? Lima. Yang kelima, cinta dan kasih sayang orang ramai kepada dia. Orang suka pada dia. Dan siapa yang suka ni? Yang suka siapa? Orang baik. Ada orang jahat tapi ramai orang suka.
Sebab dia yang suka ialah orang yang jahat sama dengan dia. Faham tak? Macam Nabi ni, orang suka pada dia. Musuh suka tak pada Nabi? Tak. Tak, musuh ni ada dalam hati kecil mereka, mereka suka pada Nabi. Contoh Abu Talib. Abu Talib kafir kan? Tapi suka tak pada Nabi? Suka. Jadi kadang-kadang bila kita beriman, orang musuh pun sayang pada kita. Tapi kalau kita tak beriman, orang Islam pun tak suka pada kita. Okey, cukup dulu. Last. Yang keberapa? 6. Yang keenam, kesan dosa ialah menjadi punca kepada hilangnya nikmat. Menjadi punca hilangnya nikmat. Fir'aun hilang kuasa sebab apa? Fir'aun kan ada kuasa, ada kerajaan. Tapi akhirnya hilang sebab apa? Dosa. Jadi dosa penyebab hilang nikmat. Qarun, banyak harta tak? Banyak. Tapi akhirnya hilang sebab apa? Sebab dosa. Dan semua umat-umat dahulu yang Allah binasa, puncanya dosa. Jadi kita duk cari nikmat Allah, cari rezeki, tiba-tiba dalam masa sama kita buat dosa. Mungkin dosa tu akan menghapuskan semua nikmat yang kita cari sekian lama. Okey, cukup lah. Kita balik pada buku. Kita ambil muka surat 9, doa iftitah yang kedua. Wa'an Umar, jumpa. Wa'an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maksudnya daripada Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, Maha suci engkau ya Allah, dengan pujanku pada engkau. Maha sempurna lagi, itu tabaraka ismuka. Maha sempurna lagi, maha banyak keberkatan pada nama engkau, ismuka nama engkau. Wa ta'ala, wa ta'ala maha tinggi. Maha tinggi boleh, maha besar boleh, maha suci boleh. Jadduka apa makna? Kebesaran dan keagungan engkau. Dan last sekali, wala ilaha ghairuka. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Ini antara doa iftitah yang paling pendek. Dan Nabi selalu baca juga ni. Contohlah kita nak, kita pergi solat jemaah. Lepas tu, imam pun baca doa pendek. Doa iftitah pendek, kita baca ni. Yang kita belajar kelas yang lepas panjang sikit kan? Tapi ada yang pendek juga. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan. Ha. Ni salah satu juga yang pendek ni. Nabi selalu baca. Bila kita baca yang Nabi baca pun kita dapat pahala. Pahala apa? Ikut yang Nabi baca. Ini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Saya biasa baca bila ni? Bila solat tarawih. Ah, sebab apa? Imam solat tarawih kadang-kadang Allahu Akbar terus baca Fatihah. Betul. Kan? Jadi kalau kita baca doa yang panjang Allahumma ba'id baini wa baina khalq, itu tak sempat. Dan jangan tak baca langsung. Sebab sunnah Nabi, walaupun Nabi solat sunat, Nabi tetap baca doa iftitah. Jangan tinggal. Kalau tak boleh baca panjang, baca yang ni ataupun Allahu Akbar kabira. Okey. Semula tengok maksud dia, subhanaka apa makna? Sucilah engkau. Maha suci engkau daripada apa? Bila sebut maha suci daripada apa? Dosa. Tuhan. Oh. Tuhan mana? Maha suci daripada kelemahan, kekurangan, keaiban kan? Berbeza dengan manusia yang penuh dengan kelemahan. Kemudian Allahumma ya Allah wa bihamdika. Biasa kalau ada subhanaka, ada wa bihamdika. Apa kaitannya?
Subhanakah, kita nak bersihkan Allah daripada kekurangan. Setelah bersih daripada kekurangan, kena pujilah wa bihamdika. Macam kita kata, awak ni semua okey, tapi satu je tak okey. Kita nak puji ke apa tu? Kita balik. Ha? Kita kata awak ni tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, awak memang terbaik. Kan? Ha. Mana pujian tu lengkap. Sama juga kita kata Allah, Maha suci engkau daripada kekurangan, kelemahan, sama dengan makhluk, dan wa bihamdika, engkau memang terpuji. Okey. Bahagian kedua, wa tabaraka. Tabaraka kita biasa baca. Mana? Surah? Apa makna? Tabaraka daripada al-barakah. Apa makna al-barakah? Yalah, barakah. Barakah mana keberkatan. Itu bahasa Melayu diharapkan. Makna sebenar barakah. Saya pernah beritahu beberapa kali. Jangan banyak makan semut, saya. Ha? Siapa ingat? Berkat tu ada benda yang dapat dimanfaat. Tak. Al-barakah dalam bahasa Arab ialah kasratul khair wa dawamuha. Kebaikan yang banyak dan berterusan. Itu makna barakah. Safat. Semula. Al-barakah makna dia ialah bukan setakat kebaikan lah. Tapi kebaikan yang banyak. Dan yang kedua, berterusan. Siapa yang boleh bagi kebaikan yang banyak dan berterusan? Siapa? Allah, bukan manusia. Kan orang Melayu kan suka nak ambil berkat, ambil berkat. Apa? Ha? Waktu ambil berkat pula daripada janggut. Ha? Salam orang Ustaz. Memang dah salam orang Melayu. Tak ada berkat. Tak ada berkat. Saya pun rapuh mata. Tahu dia tahu. Selalu ni keberkatan itu ilmu lah Ustaz. Dia kebaikan. Kalau kita fikir logik kan. Kebaikan yang banyak. Apa dia kebaikan yang banyak? Mana kita dapat sikit tapi sebenarnya banyak dapat. Apa dia? Ialah apa dia? Ilmu? Al-Quran. Kadang-kadang kita faham satu ayat, mengubah kehidupan kita, betul tak? Kita faham satu ayat. Selepas tu, daripada satu ayat kita sentiasa buat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Berpunca daripada satu ayat Quran. Maka sebab tu Allah kata, وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَسِرًا. Siapa yang diberi hikmah daripada Quran, sebenar dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak daripada Quran. Kan tadi kan, perniagaan yang tak mungkin rugi. Bermula daripada apa? Al-Quran. Jadi kalau nak banyak kebaikan, banyak keberkatan dan berterusan, bagi masa untuk tadabbur Al-Quran. Okey, yang ketiga, wa ta'ala jadduka. Ta'ala apa dah? Kita biasa sebutkan Allahu Ta'ala. Ta'ala maha maha tinggi, maha tinggi. Jadduka jaddu, keagungan. Jaddu ni azimuka, azamatuka. Maha tinggi ke kebesaran engkau. Dan yang bawah tu, wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Bolehkah? Boleh hafal? Inilah sunnah Nabi. Sebenarnya doa iftitah banyak, ada 6-7. Dan Nabi selalu bertukar-tukar. Supaya apa? Supaya Nabi tak rasa jemu dan boring dengan doa yang sama. Yang kedua, setiap kali baca doa yang baru, kita akan dapat makna yang baru dan membantu untuk kita khusyuk dalam solat. Ha, kalau kita baca yang sama, ada rasa benda baru tak? Tak. Lepas tu surah pun sama. Tiga ku je, ada rasa benda baru. Tiga ku 30 tahun, ada rasa benda baru. Kadang-kadang kita perasan, baca ke tak? Baca ke tak? Sebab dah terbiasa sangat. Okey. Habis lah. Ha? Ha, lepas ni kita baca, A'udzubillah minasyaitanur rajim. Lepas ni, A'udzubillah. Ha. Angkat takbir, doa iftitah. Lepas tu, A'udzubillah. Lepas tu baru, Fatihah. Kita hurai, kelas akan datang. Trigger lah.
Dia kalau setakat baca kerusuh ataupun memahami bacaan solat, faham makna dalam solat saja dan tak kaitan dengan Quran, solat tak akan memberi kesan. Sebab itu saya tekan betul-betul bagi masa untuk tadabbur Al-Quran. Dia sangat banyak membantu untuk kita dapat solat yang khusyuk dan untuk satu perniagaan yang tak akan rugi selama-lamanya. Meniaga apa? Saya cubalah beritahu pasal doa-doa ni. Ha. So, saya beritahu yang doa tu sebenarnya wajah tu dah doa yang lain. Tapi orang kata, jadi main kita baca macam mana? Kita ikut ni lah. Ha, tak apalah. Tapi betul, memang ada orang yang... Biasalah, benar-benar benar yang... Macam tu. Kenapa kita nak kena tukar? Dan cakap dia kata, ini semua yang suka pendek-pendek ni, bahan. Tak ada. Satu kita kena faham, bila kita cakap benda yang benar, pasti akan ditentang. Orang macam Nabi pun ditentang, betul tak? Kita bukan Nabi, bukan ulama, lagi orang tentang. Satu, yang kedua, kalau dia jawab macam tu, dia kata apa? Ini dibaca oleh nenek moyang. Kita jawablah. Yang ni yang dibaca oleh nenek moyang kamu tu. Itu Nabi. Saya ikut Nabi lagi moyang pada dia kan? Nabi lagi moyang pada moyang dia. Tak apa. Sebab kadang-kadang manusia ni dia memanjakan fikiran dia dekat satu orang ni. Wah, apa yang orang ni cakap semua betul. Memanjakan fikiran dia dekat nenek moyang, so nenek moyang ikut je lah. Itu punca manusia tak berubah. Sebab mindset dia ikut yang lepas. Dia malah berfikir, ikut je lah. Betul, ikut saja. Dia tak fikir tu. Ikut yang tak betul, dia tak fikir kesannya apa. Yang penting nenek moyang takkan buat salah kok. Bapa aku kan, takkan bapa aku nak ajar aku benda yang salah. Dia pakai logik akal. Oh, tak ada, tak perlu. Tak perlu. Kalau yang mengajar tu dia terapung, okey. Dia sebenarnya kita nak apa daripada guru kita? Ilmu. Yalah, ilmu tu untuk kita, tapi untuk kebaikan guru kita, kita nak apa? Kalau boleh kita nak dia dapat pahala, kalau boleh kita nak dia masuk syurga, betul tak? Caranya apa? Kita amal ilmu yang dia ajar, dia akan dapat pahala. Ilmu yang dan kita sebarkan ilmu yang dia ajar, orang lain pun beramal, guru kita lagi banyak pahala. Ini peluk cium amal pun tak, itu menyusahkan guru kan, rugilah. Tak payah salam, tak payah cium tangan. Tangan guru dengan tangan kita lebih kurang, tangan kita lagi lembut kan. Ya, yeah, betul. Maksudnya kita kena terus bertaubat. Ya. Selagi mana kita buat mungkar selepas solat, makna solat kita belum betul-betul berfungsi. Macam kita mandi tak basah, ada tak orang mandi tak basah? Ada. Dia katalah dia mandi tak basah, tengok-tengok tak basah apa dia buat, dia akan mandi balik, betul tak? Betul. Sebab tujuan mandi untuk basah dan wangi. Betul tak? Bersih. Samalah tujuan solat untuk mencegah kemungkaran. Kalau dia betul-betul faham tujuan solat untuk cegah kemungkaran, dan lepas solat dia buat dia tak akan buat. Kalau buat pun dia akan terus bertaubat. Eh, kenapa aku nak buat? Sedangkan solat aku nak halang aku daripada buat benda ni kan. Dia akan berhenti. Tapi kalau dia tak faham, lepas solat buat maksiat. Lepas solat, sebab dia tak faham. Sama lah orang makan tak kenyang, mandi tak basah. Tapi dia tak sedar. Kan? Okey. Nampak tak? Banyak benda kita faham, tujuan solat, kan? Macam mana nak dapat solat yang khusyuk, daripada mana? Daripada Quran. Daripada Quran. Siapa yang biasa ikut kursus solat, jangan dia kait dengan Al-Quran, kan? Cara solat aja, rukun solat, wajib solat. Ambil wuduk macam mana, lepas tu, lepas solat, sebelum solat dengan selepas solat, dia tak sentuh. Itu masalah kamu lah.
Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita ada soalan? Oh, tak ada. Kalau tak ada, ayat yang kita belajar hari ni, solat tu tujuannya, sebelum solat kena baca Quran. Dan tujuan solat untuk mencegah kemungkaran. Surah apa? Al-Ankabut ayat 45. Alhamdulillah, kebetulan betul. Yang kedua, betul Ustaz. Yalah, kebetulan betul. Okey. Matlamat kita, matlamat manusia semua nak kaya, dan semua bila berniaga tak nak rugi. Maka Allah bagi tips untuk berniaga yang tak mungkin rugi. Kena buat apa? Quran. Baca Quran sampai faham dan amal. Yang kedua? Yang ketiga? Surah apa? Fatir ayat? Ha? 29 dan 30. Allah kata Allah bagi balasan yang berganda. Manusia bila buat dosa, hatinya akan keras. Bahkan Allah kata lebih keras daripada batu. Batu pun keluar air, tapi dia baca Quran tak menangis. Surah apa? Baqarah ayat 159. Okey. Antara punca ataupun sebab supaya solat kita khusyuk dan kemuncaknya menangis. Antara sebabnya punca ialah baca Quran dan faham. Surah apa? Al-Isra ayat 106 sampai 109. Apa lagi? Surah apa lagi? Baqarah ayat 74. Berkenaan dengan apa? Tak, yang hati keras itulah ayat 7 saya dah sebut tadi, salah sebut nombor ayat. Yang hati keras ayat 74. Yang 159 lain. Itu kalau buat dosa semua makhluk melaknat. Itu ayat 159 surah Baqarah kan. Apa lagi? Apa lagi? Ayat daripada Quran. Ada dah? Fatir dah. Okey. Kata siapa yang kata ni? Punca dosa menyebabkan 5 kesan. Kesan daripada dosa ada 5. Siapa yang cakap ni? Ibrahim bin Adham. Okey, pertama muka ini buat kebaikan. Buat kebaikan ada 5 kesan. Muka bercahaya. Yang kedua, nur dalam hati. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sebenarnya dia ada sambungan tu. Kalau buat dosa terbalik, kalau buat dosa 5 yang terbalik. Satu, muka hitam, orang tengok muka dia tak seronok. Yang kedua, hati gelap. Yang ketiga, sempit rezeki. Yang keempat, badan lemah je kan. Yang keenam, yang kelima, orang benci, orang tak suka pada dia. Jadi kita boleh muhasabah diri kita. Ha? Kesan dosa menjadi hilang nikmat. Ha. Betul. Okey. Sejam setengah tapi banyak benda kita dapat. Banyak. Itu datang lambat dapat banyak, kalau datang awal lagi banyak. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azim.